Masih di Kompas Malang Sepekan, di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, setelah pekan ini sempat langka, kini pasokan LPG sudah kembali normal. Normalnya distribusi LPG 3 kg ini setelah adanya penambahan pasokan dari Pertamina. Di salah satu agen LPG di kawasan Pasar Besar Kota Malang, pada Kamis siang, ketersediaan gas LPG 3 kg sudah kembali normal. Agen LPG juga mengakui adanya kelangkaan LPG dalam beberapa hari terakhir. Menurut staf administrasi agen LPG di Kota Malang, kelangkaan LPG 3 kg terjadi saat libur Hari Raya Idul Adha. Namun pihaknya mengaku Pertamina telah menambah jumlah pengiriman hingga 50%, yang awalnya hanya 2 loading order menjadi 3 loading order untuk PT Budi Karsa Adiwijaya Migas. Itu kelangkaannya karena di tanggal 17 kita kan libur. Semua agen jadi diliburkan, tidak ada alokasi dari Pertamina. Tapi setelah tanggal 17 begitu ada kelangkaan sama Pertamina sudah di dropping ditambah alokasinya sebesar 50%. Jadi penambahannya di antara tanggal 21 sampai tanggal 26. Termasuk ketika Hari Raya Idul Adha kemarin, kita semua agen diinstruksikan untuk saat ini harga jual LPG bersubsidi 3 kg dari agen kepangkalan berkisar Rp14.000 hingga Rp14.500. Outlet agen ini juga melayani pembelian langsung kepada konsumen namun dengan jumlah yang dibatasi. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Sementara itu di tingkat pangkalan, harga eceran untuk LPG bersubsidi 3 kg tetap Rp16.000. Pengiriman dan pengurangan pasokan LPG yang sempat dikurangi kini berangsur normal. Seperti yang diakui Isma, pedagang di tingkat pangkalan LPG bersubsidi 3 kg yang ada di Jalan Kolonel Sugiono mengaku jumlah pengiriman LPG kembali normal. Pengiriman LPG 3 kg dibatasi 100 tabung LPG saat liburan Hari Raya Idul Adha kemarin. Namun saat ini telah kembali normal menjadi 160 tabung per kiriman yang ia terima. Sementara itu, meski sempat terjadi pengurangan jumlah pengiriman di tingkat pangkalan, tidak membuat harga eceran tertinggi berubah. Harga jual LPG 3 kg tetap, yakni Rp16.000 per tabungnya. Setiap hari 160. Sempat kesulitan nggak? Enggak, sekarang udah normal. Kemarin cuma dikirim 100 gitu. Kan sekarang udah normal kok. Udah normal. Sejak kapan, Bu, normalnya? Ya, Mek, 2 hari itu. Yang sulit kemarin itu. Pas tanggal merah aja. Tanggal merah itu 18-19. Sebelumnya LPG bersubsidi 3 kg sempat langka dan harga pun melambung hingga Rp20.000. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Melihat serunya festival keramik usai jeda berikut tetap di Kompas Malang Sepekan di Kompas TV, independen terpercaya.